好, Mari kita berdoa dalam hati. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita akan meneruskan belajar 啊, kebenaran kitab Yakobus. Kita akan meneruskan belajar kebenaran kitab Yakobus. Tadi dikatakan kita mengasihi uh, manusia itu harus dari yang paling hina. Kita jangan melihat rupa luar untuk bagaimana kita uh, bersikap terhadap dia. Saya teringat waktu masih di STT, ada seorang senior yang bersaksi. Dikatakan di Taiwan bagian tengah ada sebuah gereja。啊，有一对夫妻啊，非常热心侍奉神。Ada sepasang suami istri yang sangat aktif melayani Tuhan。那有一天晚上。Suatu malam, suaminya bermimpi. Ah, mungkin ini kecuan bayi Bermimpi bertemu dengan seseorang yang berpakaian putih berkata kepadanya. 某某人啊, Hai saudara. Karena engkau sangat mengasihiku. Besok pagi, siang, saya akan datang ke rumahmu agar kamu undang saya makan tidak begitu lama lalu dia terbangun. 他就跟他太太讲说,欸, dia berkata kepada istrinya, "Eh, Tuhan Yesus memberitahukan besok siang mau datang ke rumah kita makan." 然后我的夫妻两个,好, kedua suami istri ini sangat gembira. 一大早就去菜市场, Pagi-pagi sudah ke pasar membeli makanan-makanan yang begitu berkelimpahan. Uh dan masak, uh, menyiapkannya. Uh uh Pada jam 11.30 mereka sudah berdandan dengan cantik dan rapi gagah untuk menanti Tuhan Yesus. Tunggu hingga pukul 12, Tuhan Yesus belum datang. 12.30 juga belum datang. belum datang. Lalu ada seseorang jemaat gereja yang biasa pekerjaannya itu memungut... Sampah Saudari itu juga seorang saudari yang aktif Tapi pekerjaan dia adalah Di jalan-jalan dia mau mengut-mungut sampah Kemudian melewati depan rumahnya mereka dia kehausan dia ingin sekali uh, mampir ke rumah dari Jemaat kita nah, memohon se segelas minuman nah begitu, uh, dia rumah, oh oh, begitu dia masuk ke rumah begitu dia masuk ke rumah jemaat kita itu oh, di meja itu tersiap begitu makanan hidangan yang berlimpah 就问他说, oh 怎么, Lalu dia bertanya kepada Tuhan rumah, Wah, oh, ini hidangan begitu berlimpah ini ada tamu istimewa yang, siapa yang akan mau datang? 他又不敢讲. Tapi mereka tidak berani mengatakan.

Petanlah pergi karena sebentar nanti Tuhan Yesus datang melihat dia berpakaian kotor ini bagaimana? Ah ,那个,啊,啊 ah oh oh. Lalu saudari itu tidak lama kemudian berkata, ya udah saya uh, mohon pamit karena saya masih ada urusan nih saya pergi dulu ya. Mereka menanti terus Tuhan Yesus tidak datang-datang

Terlalu dia menjawab, Tuhan Yesus, saya menanti Tuhan Yesus hingga pukul satu lebih, tapi Tuhan Yesus tidak datang datang. Lalu Tuhan Yesus kemudian berkata kepada, si Anu datang ke rumah ke rumahmu? Tuhan Yesus Tuhan Yesus selalu mengatakan, barang siapa yang menyambut seorang yang hina, itu adalah meng, telah menyambut aku. Oh, Jadi sudah 30 tahunan saya masih ingat. Di sini mengatakan mengasihi sesama bagaikan diri sendiri itu tidak melihat dengan dari rupa luar. Karena yang Tuhan lihat itu adalah kehidupan kita yang keberkelimpahan di dalam hidup kita. 好,那看第二章, Mari kita lihat pasal 2 ayat 9. 所以他說, uh, di dalam kitab Yakobus uh, uh, 2 di, di, di 8节, di 8节, ayat 8 di sini mengatakan uh, jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, mengapa dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri kamu berbuat baik? Suatu hari, seorang ahli Taurat datang bertanya kepada Tuhan, Nah, di dalam hukum Allah, yang mana yang terbesar? Tuhan Yesus selalu berkata, Engkau harus mengasihi Tuhan Alamu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Hey, Itulah hukum yang terbesar. 其次也相反. Yang kedua, kemudian sebaliknya, 就是要爱人如己. Uh, anda harus mengasihi manusia Seperti diri sendiri Itu dicantumkan Di dalam kitab Matius 22 ayat 38 nah da, Oleh sebab itu Mengapa dikatakan Bahwa mengasihi sesama manusia Itu adalah hukum yang terbesar Sering kita berkata Tuhan aku mengasihimu 你, tetapi di manakah Tuhan bagaimana kita bisa mengasihi dia 你无从,不,无从爱起,你,你没把我去爱到, Dan kita ya tidak berdaya untuk mengasihi Allah Jadi kita harus memulai kasih kita kepada manusia yang dapat kita lihat

dan ia membenci saudaranya maka ia adalah pendusta karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya 21 dan perintah ini kita terima dari dia barang siapa mengasihi Allah ia harus juga mengasihi saudaranya <tuh> 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 Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi saudara kita yang terdapat kita lihat, tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Jadi secara sederhana, di dalam gereja kita melayani. Kita mengatakan itu adalah pekerjaan kudus. Saya sedang melayani Tuhan. Kita 我们冷静想一想, Coba pikirkan pekerjaan apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa melayani Allah. Saya berkhotbah. Apakah saya khotbah ini diperdengarkan kepada Allah? 神有在听我知道. Saya tahu Allah sedang mendengar. Tetapi saya kan berkhotbah untuk pada jemaat saudara semua. Saya menterjemah. Ini apakah untuk Allah yang dengar? Bukan. Uh uh oh ya, yeah, tadi pagi, uh, penatua Michelle mengajak saya berkeliling melihat ke dapur. Wah, saya lihat begitu banyak jemaat di situ sedang memasak. Hey saya belum pernah menyaksikan uh, gereja yang petugas di dapurnya begitu banyak. Hey uh ada 4个, di gereja Taipei, mereka... Uh, tim masaknya itu dibagi regu ya paling yang sedang memasak itu empat lima orang. Nah oh uh yeah, tadi pagi saya begitu terharu melihat begitu banyak jemaat yang terjun di dalam dapur. Ya, saya wah mereka ini sedang memasak makanan untuk nanti saya menikmati siang. Coba pikirkan, apakah mereka memasak untuk Tuhan yang makan? Bukan, untuk kita makan. Oleh sebab itu, kasih yang kita lakukan kalau tidak dilakukan kepada jemaat yang dapat kita lihat. 我们说爱神是空口, kita bilang, 是, oh saya mengasihi Tuhan, itu adalah kosong. Itu adalah berbohong. Oleh sebab itu dikatakan, ya kita harus melakukan perintah yang agung ini. perintah yang agung. Tapi kalau kita uh, mengasihi manusia itu menurut rupa luar maka ini hukum telah me, uh, telah menugas mengatakan ini adalah dosa oh karena hukum itu prinsipnya demikian uh, kalau kita jatuh di dalam satu hukum Allah itu berarti kita telah jatuh pada keseluruhannya 100条. Misalkan ada 10, 100 hukum. 我每天哦, mm -hmm. 战战战战战的, Setiap hari uh, saya memegang hukum ini dengan begitu sungguh-sungguh. Uh, Tapi suatu hari tidak hati-hati saya melakukan perbuatan bohong satu kalimat. Kita bisa berkata dengan Tuhan, Tuhan, saya 99.9% baik. Lalu saya berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus saya adalah seorang baik 99,9% Tidak bisa Karena kita sudah melanggar satu hukum Maka itu adalah orang berdosa Bukan, Dan itulah sebabnya Hukum itu tidak bisa membuat manusia dibenarkan karena kelemahan tubuh kita manusia tidak bisa menjalankan seluruh hukum langsung sehingga Tuhan mengatakan engkau adalah orang benar itulah sebabnya mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus kita percaya kepada Tuhan Yesus, penebusannya di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, maka Dia akan menyebut kita dibenarkan. Lah lah. Dibenarkan artinya kita terhitung sebagai orang benar. Tapi sebenarnya kita bukan orang benar. Tapi karena kita percaya pada Tuhan Yesus sehingga dibenarkan. Oh Oleh sebab itu, kalau kita sudah percaya Tuhan, maka dengan perintah baru dari Tuhan itulah kita harus jalankan untuk saling mengasihi apabila kita menjalankan hukum itu dengan sempurna maka kita telah menggenapi hukum Allah itu mari kita, kita, kita lihat Kitab Roma 13 Roma 13, Roma 13... Ayat 8 hingga 10... Roma 13 ayat 8... Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga... Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi... Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia... Ia sudah memenuhi hukum Taurat... 9... Karena firman... Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga Sudah tersimpul dalam firman ini Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Sepuluh Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat Hai, hey, ya

Ya, Yakobus 2 ayat e 13. Di dalam kitab Yakobus 2 ayat e 13 mengatakan di sini bahwa sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman kalau kita bisa kalau kita bisa mengasihi manusia seperti diri sendiri, maka penghakiman ini tidak berbelas yang tidak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Karena kasihnya sempurna. Maka telah membuang segala ketakutan. Ya, yeah, ketakutan itu akan ada um, hukuman. So, Oleh sebab itu, uh, dasar uh, kasih yang bisa kita lakukan dimulai dari dengan pasangan hidup kita. Lalu mengasihi uh, anggota keluarga kita. Lalu mengasihi jemaat di gereja. Terakhir mengasihi semua orang yang berhubungan dengan kita. Jadi dengan begitu iman kita itu barulah iman yang sesungguhnya. Jadi kita dengan kita karena kita dengan sesungguhnya telah melakukan kasih itu dalam kehidupan. Ya, kita lanjutkan ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 15 Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, 16 dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? 17 demikian juga demikian juga halnya dengan iman jika iman itu tidak disertai perbuatan maka iman itu pada hakikatnya adalah mati tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan aku akan menjawab dia Tunjukkanlah kepada aku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 好，十四节就谈到啊，若是有人说我自己有信心却没有行为，有什么益处呢？啊，jadi apa gunanya jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal tidak mempunyai perbuatan？他的意思就是说，没有行为的信心哦，对我们是没有造就的。jadi artinya iman tanpa perbuatan itu tidak bermanfaat。 因为是不能救我们的。Karena tidak bisa menyelamatkan kita. 信心跟行为吼、哦，我们要有一个正确的啊观念。Jadi terhadap iman dan perbuatan kita harus mempunyai pandangan yang benar。如果不是由信心所激发出来的善行。Apabila perbuatan baik itu bukan dari iman keluarnya？啊啊，好行为。 perbuatan baik，kita melakukan banyak kebajikan。哈、啊，这个啊，这种行为哦，其实是没价值的。sebenarnya perbuatan yang demikian itu tidak ada nilainya。啊、顶多只是你向人夸口，你是一个啊，好像你自己自意的心这样子。 paling-paling ya yeah, kita membanggakan diri, kita membenarkan diri saja. Oh uh, uh uh Jadi seperti di Taiwan uh, ada seci ya, yeah, agama Buddha. Yeah. Yeah. Oh. Yeah. Oh. mengajarkan That... melakukan kebajikan. Tapi perbuatan baiknya itu bukan berasal dari iman. Apa yang dikatakan iman dari perbuatan dari iman? Kita tak harus tahu Allah itu kasih. Allah, Allah, Allah itu adalah kasih sumber dari kasih. Bagaimana dia menyatakan kasih itu? Dinyatakan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, kita setiap orang yang percaya Tuhan kita telah menerima kasih ini. Itulah yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Roma 5 ayat 8. Kita sebenarnya tidak tahu apa itu kasih. Hanyalah dikarenakan Kristus sebelum kita percaya kepada Tuhan, sudah mati bagi kita. Sejak itulah kita baru tahu bahwa apa yang dikatakan kasih jadi setelah kita percaya Tuhan barulah kita bisa mengalami awal mula sumber akar dari kasih dari Allah dan kasih ini terus menerus di dalam hati kita yang mendorong kita. Sehingga kita tanpa syarat mengasihi Allah. Nah, jadi kasih ini lalu kita jalankan di dalam or, kepada orang-orang yang kita berhubungan. Dan setelah kita melakukan, tidak layaklah kita ber, uh, menyombongkan diri. Karena perbuatan itu kita lakukan dikarenakan dorongan dari iman. ]主的愛濟li我做的. Karena kasih Tuhan yang mendorong saya melakukan. Setelah saya melakukannya, saya hanya bisa berkata bahwa segala kemuliaan bagi Tuhan. Sedangkan saya hanyalah seorang hamba yang Uh, yang melakukan kewajiban saja. Apabila hey uh, kita tidak mempunyai pandangan yang tepat seperti itu, uh pada waktu kita di dalam gereja, kita bisa memegang firman lebih baik, 善事做得比较多一点. lalu perbuatan baik kita bisa lebih banyak lakukan. 你就会不知不觉的, lalu secara tidak sadar di dalam hati kita akan menjadi sombong dan membenarkan diri. 如果, karena kita merasa, oh, saya ini lebih baik dari orang lain. Nah ah ah uh, uh Lalu kita melihat orang lain, ah Kenapa dia begitu lemah? Kenapa dia tidak bisa menjalankan kebaikan. Nah, sehingga kita sudah menjadi seperti orang farisi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Setiap kali kalau kita dengar khotbah tentang orang farisi, ya kita langsung ya meremehkan, tidak menganggap mereka. Tapi Farisi mereka itu 不是什么，不是做奸犯科，不是去做一些犯法的事，没有啊。但是、嗯，真的，orang Farisi itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum。他们道理，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们，他们也是规规矩矩的。他们， ingin dipuji orang lalu kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan menganggap dirinya hebat 那你看,这时候,主委书,啊,啊,主委书来的时候,骂, jadi waktu Tuhan Yesus datang coba siapa yang dimarahi paling hebat yaitu orang-orang kelompok ini jama' Dikatakan mereka itu adalah berpura-pura. Berbuat baik. De lalu dengan hati uh, yang menganggap diri benar. So Jadi iman kita itu harus dinyatakan dengan kasih. ]这才是真实的信心. Itulah baru iman yang sesungguhnya. Sebaliknya. Perbuatan baik kita kalau bukan dikarenakan dorongan kasih dari Allah. 你只是为了积功德,向人炫耀,来, kita lakukannya itu hanya untuk mendapatkan kemuliaan atau dipuji orang. 有没有,四人在做散事,常常敲锣打鼓,哇, <laughs> <t> Jadi... Manusia di dunia ini seringkali telah melakukan perbuatan baik uh, lalu gembar-gembor. Nah Jadi perbuatan baik yang dilakukan demikian itu di hadapan Allah tidak ada nilai. Maka kita yang percaya Tuhan, ya, kita harus mengerti jelas uh, poin ini. Saya percaya Yesus. Saya percaya Tuhan, saya melakukan kebaikan itu dikarenakan dorongan kasih. Selesai melakukannya. Segalanya di kemuliaan itu bagi nama Tuhan Yesus. Karena kalau menurut kekuatan saya itu saya tidak mampu. Tuhan saya tetapi hanyalah karena kasih Tuhan yang mendorong saya terus sehingga saya melakukannya. Jadi selesai kita melakukan, kita hanya berkata, saya adalah hamba yang tidak berguna. Hegalanya saya lakukan hanyalah kewajiban. Tidak, per, tidak ada yang dibanggakan kemuliaan semua hanya dikembalikan kepada Allah. Dengan demikian, semua perbuatan yang kita lakukan itu akan diingat oleh Allah. ]就才是真实的信心. Inilah iman yang sesungguhnya. Nah uh, Yaga跟那个, uh, uh, Dan kemudian sebuah contoh dari Abraham dan Rahab. Nah ini akan kita bahas nanti sore. Nah, sekarang kita berdoa dalam hati.